Hello guys, kali ini kita akan nge-review satu karakter dari One Piece yang cukup terkenal ya. Ini karakternya Roronoa Zoro, cuman dalam bentuk chibi. Saya kurang tahu ini keluaran yang mana. Cuman kalau dari boxnya sih biasanya box kayak gini bahan presto ya. Cuman saya gak tahu karena saya cuman punya requestnya aja atau bootleg, dan di sini nggak ada keterangan sama sekali ini bahan presto kah, Bandai kah atau apa. Nah, ini cuman One Piece. Ini juga One Piece, Roronoa Zoro. Ini tulisan Jepang, saya nggak bisa baca. Nah, ini juga ya gitulah. Jadi di sini sama sekali benar-benar kita nggak ada keterangan ini produk mana. Ya, kita langsung aja masuk ke figurnya. Nah, ini dia. Ini figurnya. Ini tuh ceritanya yang awal-awal seingat saya. Jadi ceritanya yang Luffy baru ketemu sama Zoro. Jadi ceritanya Zoro itu ngebelain anak kecil kalau gak salah. Akhirnya cuman dia disiksa sama anggota Marin atau bukan ya, saya lupa. Pokoknya akhirnya dia disiksa lalu dibantuin, dibebasin sama Luffy. Nah, dari situ mulai petualangan Roronoa Zoro sama Monkey D. Luffy. Jadi itu pertama kali Zoro mulai menjadi anggota dari bajak laut Mugiwara. Ya. Nah, ini dia. Kita mendekat. Nah, ini. Jadi walaupun chibi gini, ini detailnya bagus banget ya. Jadi kayu ini sampai apa, tali yang tambang ininya mirip banget sama aslinya gitu. Nah, untuk darahnya juga ini lihat ya, teman-teman bisa lihat lebih dekat mungkin. Darahnya juga yang menetes-netes itu kayak asli banget ya. Oke, karena ini mungkin darahnya yang berceceran ke tanah ya, jadi agak merembes, jadi nggak ngeblok, lebih ngeblur gitu. Oke, kita lihat lagi. Keren banget, walaupun cibi-cibi unyu-unyu tapi detail nggak kalah bagus sama yang real size ya, yang skalanya bener. Oke, jadi buat teman-teman yang suka lucu-lucu unyu-unyu tapi keren, ini merupakan salah satu pilihan buat kita koleksi. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat review lainnya, misalnya di channel saya belum ada review misal karakter Luffy-nya dari seri ini, teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin kalau misalnya pas saya bisa cariin action figurnya, kita akan bantu review produk itu. Mungkin jadi bisa jadi referensi buat teman-teman dalam memilih barang tersebut ya. Oke. Jangan lupa subscribe juga, masih banyak review-review produk lainnya yang menunggu ditayangkan. Jadi teman-teman bisa mungkin bisa terbantu dengan review yang saya berikan. Oke, terima kasih. Bye.